Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jay di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jay akan membahas tentang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Mengapa ini Bang Jay bahas? Karena di masyarakat seringkali menggunakan istilah yang tidak tepat untuk ODGJ ini, misalnya wong edan atau orang gila atau orang yang sakit jiwa. Tentu ini tidak tepat. Ya, seandainya yang mengatakan itu yang menderita gangguan jiwa dan mendengar, tentu tidak nyaman sekali. Maka ayo siapapun yang menjumpai atau di sekelilingnya ada orang dengan gangguan jiwa, mulai menggunakan istilah ODGJ. Hindari menggunakan istilah yang tidak tepat atau membuat nyaman ODGJ ini terganggu. Jangan lupa silahkan subscribe. Yang belum subscribe, semoga manfaat. ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa diartikan sebagai seseorang yang mengalami gangguan di dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku yang seringkali ditunjukkan dengan sekumpulan gejala dan tanda, termasuk adanya perubahan perilaku yang aneh atau tidak semestinya. Tentu ini akan sangat membuat penderitanya menderita. Kenapa? Karena sudah dipastikan dengan adanya gangguan di dalam berpikir, mengelola perasaan, dan mengontrol perilakunya akan mengganggu juga di dalam pola menjalankan fungsi hariannya sebagai manusia. Yang paling menonjol adalah fungsi di dalam aktivitas sosial maupun aktivitas pekerjaan. Bahkan untuk yang paling dasar pun dalam melakukan perawatan diri juga ada kendala. Jadi ayolah berempati, mulai gunakan istilah yang tepat untuk memberikan sebutan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa. Jika kita belum bisa melakukan tindakan lebih untuk membantu ODGJ, minimal menyebut atau mengistilahkannya secara tepat. Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa atau sudah mengalami yang namanya masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa? Tentu untuk bisa mengatakan seseorang menderita ODGJ atau gangguan jiwa harus melalui pemeriksaan, melalui wawancara dengan tenaga kesehatan, yaitu dokter. Nah, tapi untuk bisa membawa orang yang dicurigai adanya masalah kesehatan jiwa, perlu ada yang namanya deteksi dini. Maka tentu kita semua harus mengenali apa saja yang menjadi tanda dan gejala dari gangguan jiwa ini. Sehingga kalau kita menemukan, tentu bisa secara dini kita bisa bantu dia membawa ke fasilitas kesehatan untuk ditetapkan obat yang tepat untuk dia dan cara perawatan yang tepat untuk dia. Nah, ada beberapa ciri yang harus kita perhatikan untuk mengatakan bahwa seseorang ini mungkin ada masalah dalam kejiwaannya dia. Yang pertama adalah mudah marah tanpa sebab. Bahkan karena kita terlambat mengenali masalah kesehatan jiwanya dan kita tidak tahu bagaimana cara membantunya. Beberapa kasus sudah berlanjut ke perilaku kekerasan atau agresivitas atau menyerang, mengancam, bahkan sudah membakar rumah, sudah merusak alat-alat rumah tangga dan mengganggu lingkungan.
Nah, mengapa sih mereka bisa seperti itu? Ya, bisa jadi memang merasa terancam harga dirinya. Ada orang yang membuat dia tidak nyaman. Ada masalah yang dia alami dan dia sendiri tidak sanggup menghadapi orang yang menjadi sumber masalah tersebut. Atau bisa jadi marah tanpa sebabnya itu karena memang ada pengalaman internal dia atau sering dinamakan halusinasi. Jika seseorang mengalami halusinasi, apalagi halusinasinya itu mengganggu atau bahkan tidak jelas, pasti membuat bingung sehingga akan sangat mudah sekali marah. Nah, bisa jadi juga ada konsep berpikir yang salah terhadap orang lain. Bisa jadi dia berpikir bahwa orang lain itu tidak menyukai dia atau ingin mencelakai dia atau ingin berbuat jahat sama dia, yang sering disebut dengan waham atau delusi. Nah, masih ada lagi, bisa jadi dia menjadi sangat mudah marah dan sulit dikontrol karena memang tidak berdaya mengatasi ketidaknyamanan dia dan cenderung untuk melakukan hal-hal yang membahayakan diri, orang lain, dan lingkungan tanpa kesadaran atau dalam kondisi tidak terkendali. Biasanya orang ini kesulitan untuk mengontrol. Nah, yang kedua adalah mengurung diri atau tidak mau berhubungan sosial dengan orang lain. Banyak kejadian orang dengan gangguan jiwa membatasi diri untuk kontak sosial dengan orang lain, untuk bercakap-cakap, untuk berbincang-bincang, bahkan untuk mengungkapkan apa yang membuat dia tidak nyaman pun kesulitan. Nah, rata-rata orang dengan gangguan jiwa tidak nyaman bersama dengan kelompok atau orang yang lebih banyak. Dia lebih suka menyendiri. Dan ini bisa saja disebabkan karena dia takut kalau dia ngomong, bicara, ditertawakan atau diejek. Atau bisa jadi memang dia sulit, mudah lupa, gak konsentrasi, gak fokus, sehingga pada akhirnya lebih baik saya diem daripada saya tambah pusing karena diajak bicara terus sama orang lain. Nah, memang beberapa ada yang menganggap gak penting, gak ada manfaatnya bicara atau ngobrol dengan orang lain. Untuk apa? Itu yang membuat ODGJ banyak yang mempunyai perilaku menarik diri. Tanda berikutnya adalah bicaranya kacau dan sulit dimengerti. Nah, beberapa kasus ya, orang dengan gangguan jiwa itu kalau diajak ngomong itu sangat kacau sekali. Kalau istilah kedokterannya namanya inkoherensia. Nah, ini kadang-kadang kalau kita ngomong lama-lama itu kan kita bingung sendiri ya, karena sulit dimengerti. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya, bisa jadi karena saat itu ODGJ ini sedang mengalami halusinasi dan intens. Sehingga antara memahami perintah atau informasi dari lawan bicara juga harus dia fokus dengan halusinasinya, isi halusinasinya. Sehingga sangat mudah terdistraksi atau teralihkan, nggak fokus dan nggak konsen. Ini yang bikin bicaranya itu kacau. Ditambah lagi mungkin juga ada dia waham atau delusi. Banyak sekali pikiran yang ada di kepalanya. Dan tentu ini diyakini kebenarannya dan dipertahankan. Nah, seandainya ada orang mengajak bicara dia, maka menurut dia itulah kesempatan untuk menunjukkan bahwa selama ini yang dipikirkan adalah benar dan orang lain yang salah. Nah, ketika ini terjadi, ya tentu ODGJ ini menggunakan kesempatan mumpung ada yang mengajak bicara, sehingga ide-ide pikiran dia itu keluar semua. Gimana caranya bisa keluar? Ya, karena selama ini mungkin mau bicaranya udah ditertawakan atau disangkal. Nah, sehingga pada akhirnya bicaranya kacau. Ditambah lagi bisa jadi karena memang ada defisit kognitif atau penurunan fungsi berpikirnya, baik kemampuan fokus, kemampuan berkonsentrasi, memahami informasi termasuk pertanyaan, dan mudah lupa. Bahkan beberapa ODGJ ini sulit mengambil keputusan. Kenapa? Ya, karena kadang-kadang sudah sulit membedakan antara ini sebenarnya nyata atau tidak nyata, mana yang benar, mana yang tidak.
sehingga akhirnya bicaranya menjadi kacau atau incoherent. Nah, yang keempat adalah bicara dan tertawa sendiri. Tentu ini ada kaitannya dengan pengalaman internal atau di dalam dirinya, atau sering disebut halusinasi. Terkadang ODGJ itu mendengarkan suara-suara, kemudian melihat bayangan atau orang yang mengajak bicara, mengajak bercanda, mengajak bernyanyi, sehingga kalau kita lihat dari luar seolah-olah dia lagi bicara dengan orang lain, atau lagi ngedumel, atau dia lagi nyanyi-nyanyi atau senyum-senyum. Nah, kalau menurut ODGJ ya itu benar, tapi menurut orang lain yang melihat ya itu tidak tepat, karena memang gak ada orang di sekitarnya yang diajak ngomong dengan dia. Nah, itu halusinasi ya. Nah, tentu ketika menemukan kasus seperti itu ya, kita harus segera mengenali, wah ini mengalami halusinasi nih. Kalau tidak diatasi, bisa saja berikutnya akan berlanjut ke arah tindakan mengganggu dirinya, orang lain, dan lingkungan. Kenapa? Ya, isi dari halusinasi itu bisa berubah-ubah tergantung dari mood atau pikiran yang sedang dipikirkan oleh pasien itu. Yang kelima adalah tidak mampu merawat diri. Tentu ODGJ ini sebelumnya baik-baik saja di dalam melakukan perawatan diri, baik mandi, makan, gosok gigi, keramas, berdandan, berpakaian ya. Tetapi karena ada gangguan di dalam berpikir, berperasaan, terkadang menjadi kacau, menjadi sulit sekali untuk fokus, untuk konsentrasi. Bahkan mengingat hal-hal yang simpel yang setiap hari dikerjakan saja, itu sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga ODGJ rata-rata mengalami defisit perawatan diri atau ketidakmampuan melakukan aktivitas kebersihan diri. Nah, satu hal yang perlu diingat bahwa mereka mengalami seperti itu bisa saja karena konsep berpikirnya yang kurang. Artinya bisa jadi memang karena dia nggak merasa penting. Karena dengan kondisi seperti ini, nggak ganti pakaian, nggak mandi, udah nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah. Toh nggak mengganggu orang lain. Nah, tapi bisa jadi karena memang dia ingin sebenarnya melakukan perawatan diri dengan baik, tapi dia lupa langkah-langkah melakukan perawatan diri itu. Atau dia memang nggak bisa fokus, nggak konsen karena pengaruh dari halusinasinya. Nah, memang beberapa kasus ODGJ bisa jadi ketidakmampuan melakukan perawatan diri ini karena faktor motivasi atau sering disebut dengan gejala negatif. Ada obsolescence atau kehilangan kehendak, keinginan, motivasi untuk mengerjakan aktivitas yang sebelumnya dilakukan. Nah, sehingga nggak salah dong kalau ODGJ itu memang ada kendala dalam melakukan perawatan diri. Nah, orang di sekitarnya harus paham mengapa kita harus membantu melakukan perawatan diri sampai dia kondisinya stabil. Nah, keenam adalah tidak mampu mengenali orang lain. Tidak hanya mengenali orang lain, bahkan dirinya pun kadang-kadang tidak dikenalinya dia. Lupa, ini yang dimaksud gangguan orientasi orang. Orang-orang yang selama ini dia kenal, bahkan keluarganya, nama bapaknya, nama ibunya, itu dia nggak kenal. Banyak kasus malah nggak kenal dengan namanya sendiri. Ini kenapa? Ya karena memang banyak kasus ODGJ tidak hanya mengalami halusinasi atau delusi, atau cenderung mengamuk, atau cenderung impulsif melakukan sesuatu tanpa bisa mengendalikan atau mengontrolnya, tetapi juga ada banyak yang memang mengalami defisit kognitif atau penurunan fungsi berpikir dia. Nah, yang paling menonjol adalah fungsi pengambilan keputusan dan sulit mengingat. Nah, ini yang membuat akhirnya dia akan sulit mengenali orang lain. Ya, walaupun sebenarnya ketidakmampuan mengenali orang lain atau dirinya ini bisa saja dipengaruhi oleh parahnya halusinasi yang dialami. Jika Anda menemukan beberapa tanda di antara yang saya sebutkan tadi, tentu apa yang harus Anda lakukan? Bantu ODGJ itu. Ya, walaupun belum didiagnosis oleh dokter bahwa dia menderita gangguan jiwa, enggak ada salahnya
dikonsultasikan atau dibantu membawa ke fasilitas kesehatan supaya semuanya menjadi jelas. Dan tentu ketika sudah dibawa ke fasilitas kesehatan, apalagi sudah dirawat, mulailah di masyarakat gunakan istilah yang tepat ketika mengistilahkan orang tersebut. Lebih baik menggunakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Itu akan bisa membantu dia nyaman dan tidak dilabel di masyarakat atau distigma di masyarakat. Nah, mulai dari situ saja kita mencoba menghargai ODGJ dengan tidak mengatakan dia dengan istilah-istilah yang tidak tepat seperti orang wong edan atau orang gila atau sakit jiwa. Please, mari kita hapus stigma. Kita dukung ODGJ ini untuk sembuh dan pulih. Terutama untuk teman-teman yang menjadi konten kreator, yang menjadi subjek ODGJ ini sebagai konten, tolong gunakan istilah-istilah yang tepat. Memang niatnya membantu, tapi juga jangan menyakiti hatinya. Bagaimanapun juga, suatu saat dia mungkin akan melihat konten video Anda dan begitu mirisnya dengan kata-kata yang diucapkan. Dan tentu ini harapan kita semua, bahkan harapan pemerintah.